Film dimulai dengan latar belakang di surga di mana para dewa sedang mengadakan pesta yang meriah. Ketika para dewa bergembira menikmati pesta itu, tiba-tiba dewa yang tidak pernah memakai alas kaki muncul dan datang terlambat ke pesta. Para dewa tampak kesal dengan kedatangannya, yang menurut mereka hanya akan mengganggu suasana kemeriahan di pesta tersebut. Namun tidak demikian dengan Sang Ratu Surga. Dia menyambut dewa tanpa alas kaki dengan sangat ramah dan tampak nyaman atas kehadirannya, sebut saja atau panggil saja dewa tanpa alas kaki ini dengan nama Dewa Kuan. Setelah semua tamu undangan telah tiba, Ratu Surga melanjutkan acara dengan membacakan puisi yang ia tulis sendiri. Namun tiba-tiba siluman burung muncul di tengah pesta, melancarkan serangan dan mengganggu pesta tersebut. Para dewa bergantian melawan siluman itu untuk melindungi sang ratu, namun mereka semua kewalahan, karena siluman itu ternyata memiliki kekuatan yang cukup besar. Itu sebabnya dia datang ke surga untuk menunjukkan kepada ratu bahwa dia pantas dijadikan dewa. Ketika siluman itu mulai sombong, Dewa Kuan tiba-tiba memukul wajah siluman burung itu dengan senjata pamungkasnya yang bernama Rui. Dewa Kuan yang berpenampilan seperti pengemis ini adalah dewa terkuat dari para dewa lainnya, itu terbukti dengan mudahnya ia menjatuhkan siluman itu. Ketika Dewa Kuan akan menghabisi di siluman, sang ratu menghentikannya yang kemudian mengungkapkan bahwa serangan siluman burung bernama King Yao tadi sebenarnya adalah bagian dari rencana yang telah ia persiapkan. Di mana ia hanya ingin menguji kemampuan para dewa saat menghadapi situasi sulit. Sang ratu memuji Dewa Kuan karena ia tetap tenang dalam menghadapi situasi rumit yang sedang terjadi hingga akhirnya ia mampu mengatasi masalah tersebut. Sang Ratu lalu memberinya hadiah dan meminta para dewa lainnya untuk kembali bersenang-senang menikmati acara pesta. Setelah pesta di surga selesai, Dewa Kuan yang masih di tempat menikmati minumannya tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dan membuatnya harus waspada. Dia melihat bayangan dan Dewa Kuan langsung menyerangnya, karena kecerobohannya, ia melemparkan ruinya bermaksud untuk menangkap bayangan tersebut, tapi senjata pamungkasnya malah jatuh ke bumi. Terjatuhnya senjata miliknya membuat dirinya panik dan bingung karena menurut aturan, dia tidak diperbolehkan turun ke bumi dengan alasan apapun. Tapi kemudian dalam bayangan Dewa Kuan, para dewa mendatanginya dan mengkeroyok dirinya karena mereka merasa iri padanya, yang selalu mendapat perhatian penuh dari sang ratu. Dewa Kuan yang tidak mau dalam bayangannya itu akan benar-benar terjadi, memutuskan untuk turun ke bumi meskipun ia akan menerima hukuman yang berat. Sesampainya di bumi, Dewa Kuan bertemu dengan seorang gadis bernama Pian Pian yang bergelantungan di dahan pohon yang tinggi. Mengetahui dia kesulitan turun dari pohon, Dewa Kuan pun membantunya. Setelah itu Dewa Kuan mengatakan bahwa dia adalah dewa yang turun dari langit karena ingin mencari senjata pamungkas miliknya yang jatuh ke bumi. Tidak mengerti apa yang dimaksud sang dewa, Pian Pian menawarkan untuk membawanya ke kepala desa agar Dewa Kuan bisa menanyakannya secara langsung. Sesampainya di desa, Dewa Kuan dan Pian Pian dikejutkan dengan kemunculan para siluman yang hendak menyerang desa tersebut, karena ingin merebut harta desa yang merupakan benda ajaib. Dewa Kuan pun lantas tak tinggal diam dan segera membantu warga melawan para siluman. Dewa Kuan dengan mudah mengalahkan siluman laba-laba dengan membungkus jaring laba-laba pada tubuhnya.
Setelah itu, ia juga dengan mudah mengalahkan siluman berpenampilan seperti Genruo dan juga siluman yang memiliki senjata berupa bau ketek yang bisa bikin muntah. Setelah berhasil mengalahkan para siluman, Dewa Kuan disambut hangat oleh kepala desa dan seluruh warga desa, yang kemudian merayakan keberhasilannya dengan mengadakan pesta arak sebagai ungkapan rasa terima kasih, karena Dewa Kuan telah melindungi desa dari serangan para siluman. Sebagai bentuk penghormatan kepada si Dewa Kuan, sang kepala desa meminta gadis paling cantik di desa untuk menemaninya minum. Tapi anehnya, gadis paling cantik di desa itu ternyata seorang wanita berusia 50 tahun di mana wanita itu sering menjadi juara wanita paling cantik dan tak terkalahkan. Meskipun faktanya keriput, Dewa Kuan tetap menghormati ketulusan mereka dan tidak menolak pesta yang telah disiapkan penduduk desa untuknya. Tak lama kemudian, Dewa Kuan bertanya kepada kepala desa tentang harta karun desa yang katanya adalah benda ajaib, yang mana akhirnya terungkap dengan kepala desa mengatakan bahwa beberapa bulan yang lalu, penduduk desa melihat kilatan cahaya keemasan dari langit turun ke gunung. Fenomena kilatan cahaya tersebut membuat situasi di desa menjadi damai, oleh karena itu, desa memutuskan dan sepakat untuk melindungi harta karun di sebuah gua yang berada di atas gunung. Kepala desa juga mengatakan kepadanya bahwa mereka telah memasang banyak jebakan karena para siluman berusaha merebut harta karun itu. Dengan diceritakannya langsung oleh sang kepala desa, membuat Dewa Kuan semakin yakin bahwa benda ajaib desa itu adalah Ruyi miliknya, yaitu senjata pamungkasnya yang secara tidak sengaja jatuh ke bumi. Dewa Kuan kemudian memberi tahu pemimpin desa bahwa harta itu adalah miliknya dan berniat untuk mengambilnya kembali, dan hal itu membuat semua orang terkejut dengan pengakuannya. Sehingga kepala desa berjanji akan mengembalikan benda ajaib itu kepadanya. Namun faktanya, kepala desa sebenarnya tidak berniat mengembalikan harta itu kepada Dewa Kuan. Melainkan para penduduk sengaja membuat si Dewa Kuan mabuk kepayang untuk kemudian mereka mengikatnya dengan rantai. Dewa Kuan berusaha membebaskan diri dengan kekuatan miliknya, namun kekuatannya tidak keluar akibat dia dicekoki minuman beralkohol yang bisa melumpuhkan kekuatan siluman bahkan dewa sekalipun. Saat kepala desa dan para warga hendak melakukan ritual pemanggilan petir untuk menghukum Dewa Kuan, tiba-tiba muncul asap tebal dari rumah warga yang mengisyaratkan telah terjadi kebakaran. Sehingga semua orang panik dan bergegas untuk memadamkan api dan meninggalkan Dewa Kuan sendirian. Tak lama kemudian, Pian-Pian mendekati si dewa dan mengatakan bahwa dia akan membantu untuk menemukan benda ajaib tersebut dengan permintaan kalau Dewa Kuan berjanji untuk melindungi desanya dari serangan para siluman. Tanpa pikir panjang, sang dewa langsung menyetujui permintaannya, kemudian Pian-Pian melepaskan rantainya lalu membawa Dewa Kuan ke gunung tempat harta itu disimpan. Sementara penduduk desa yang sudah mengetahui bahwa asap tersebut hanyalah asap kotoran sampah yang dibuat Pian-Pian dan tahu kalau Dewa Kuan sudah kabur, mencoba untuk mengejarnya. Tapi, kepala desa menyuruh untuk membiarkan mereka pergi ke gunung, karena sang kepala desa yakin bahwa Dewa Kuan dan Pian-Pian tidak akan pernah sanggup melewati jebakan-jebakan yang ada di gunung. Sesampainya di gunung, Dewa Kuan kemudian menggunakan kekuatannya untuk menghalau jebakan yang dibuat oleh penduduk desa, yang menurutnya terlalu mudah untuk dihindari. Jebakan pertama itu sepertinya membuat Dewa Kuan terlalu meremehkan penduduk desa, sehingga ia tidak waspada dan terjebak ke dalam pasir hisap yang membuat tidak bisa menggunakan kekuatannya. Untungnya dia bersama Pian-Pian yang mau membantu menarik Dewa Kuan dengan sekuat tenaga keluar dari hisapan pasir. Perjalanan menaiki gunung ini rupanya cukup melelahkan bagi mereka sehingga mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di tepi sungai. Di sini Pian-Pian bertanya pada Dewa Kuan tentang mengapa Dewa Kuan terlihat biasa saja dan bahkan tidak memakai alas kaki seperti dewa-dewa lainnya. Dewa Kuan akhirnya menceritakan bahwa dulunya ia adalah manusia biasa yang sering dibuli karena kondisi fisiknya yang tidak normal, yang mana ukuran kakinya sangat besar melebihi orang normal pada umumnya. Dia selalu sendirian karena orang mengira dia itu siluman sampai akhirnya,
dia bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Chow yang satu-satunya mau berteman. Suatu hari, ketika Chow sedang bermain dengan Kuan di tepi sungai, Chow tiba-tiba merasa kesakitan karena penyakitnya kambuh. Orang tuanya menyalahkan Kuan dan melarangnya untuk kembali menemui Chow. Beberapa hari kemudian, ketika Kuan sedang membuat mainan untuk diberikan kepada Chow, tiba-tiba Kuan merasakan akan segera terjadi gempa bumi di desa tersebut. Dia bergegas ke rumah Chow dan berteriak memberitahu penduduk bahwa akan ada terjadinya gempa. Karena para warga tidak mau mendengarnya, Kuan dengan segera membawa gadis kecil itu untuk menyelamatkannya. Namun, Kuan malah dipukuli oleh penduduk desa hingga mati karena mereka mengiranya Kuan akan menculiknya. Setelah itu gempa pun benar-benar terjadi dan menghancurkan seluruh rumah penduduk desa. Di surga sang ratu sangat terkesan dengan kebaikan Kuan. Yang mana Kuan sendiri bahkan tidak pernah membenci ataupun menyimpan rasa dendam terhadap orang-orang yang membuli dan memukulinya sampai mati. Oleh sebab itu, sang ratu kemudian mengangkatnya menjadi dewa dan mengubah kakinya menjadi normal sekaligus memberikan kekuatan. Tapi meskipun Kuan kakinya sudah berubah menjadi normal dan ia telah menjadi dewa, Kuan tetap saja tidak mau pakai sepatu sehingga dirinya dijuluki sebagai dewa tanpa alas kaki. Setelah Dewa Kuan menceritakan masa lalunya, mereka kemudian melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di sebuah gua yang tentunya penuh dengan banyak jebakan. Dengan kekuatan yang dimiliki sang dewa, mereka dapat dengan mudah melewati semua jebakannya dan sampai di sebuah jembatan yang merupakan satu-satunya jalan untuk sampai ke tempat penyimpanan benda ajaib itu. Dalam pikiran Dewa Kuan, menyeberangi jembatan adalah sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukan, namun saat baru menginjakkan kaki di pintu jembatan, dia tiba-tiba terpental. Ternyata, sang pemimpin desa telah memasang jimat sakti agar jembatan tersebut tidak bisa dilewati oleh para siluman dan dewa yang mempunyai kekuatan sekalipun. Mengetahui kalau Dewa Kuan tidak bisa menyeberangi jembatan karena ada jimat, Pian-Pian berinisiatif untuk mengeluarkan semua jimat di jembatan itu agar Dewa Kuan bisa menyeberanginya. Meski terpeleset dan hampir terjatuh, Pian-Pian tidak menyerah begitu saja, dia berusaha sekuat tenaga untuk kembali naik ke jembatan yang hingga akhirnya Pian-Pian berhasil membuang seluruh jimatnya. Berkat bantuan Pian-Pian, Dewa Kuan pun lalu melanjutkan perjalanan hingga sampai di puncak gunung. Dari jauh mereka melihat sebuah benda memancarkan cahaya keemasan, membuat Dewa Kuan yakin bahwa itu adalah Ruyi senjata pamungkas miliknya. Namun setelah Dewa Kuan mendekatinya, benda itu bukanlah Ruyi miliknya, melainkan telur emas raksasa. Pada saat yang sama, para siluman tiba di sana dan mengambil telur emas tersebut. Di sini Dewa Kuan hanya diam dan membiarkan para siluman pergi karena dirinya kesal benda ajaib tersebut bukan Ruyi miliknya. Melihat hal itu, Pian-Pian menjadi marah dan kecewa karena Dewa Kuan telah membiarkan para siluman membawa benda ajaib milik desa. Pian-Pian lalu memohon kepada Dewa Kuan untuk kembali merebut benda tersebut, tetapi Dewa Kuan menolak permintaannya dan mengacuhkannya. Sehingga Pian-Pian terpaksa pergi sendirian untuk mengejar para siluman. Keesokan harinya, Dewa Kuan telah turun dan sampai di kaki gunung, penduduk desa kembali menangkapnya, di mana pemimpin desa ingin melanjutkan ritual pemanggilan petir untuk menghukumnya. Namun, Dewa Kuan abadi dan tetap masih hidup meskipun telah disambar petir berkali-kali, hal ini membuat penduduk desa mulai percaya bahwa Kuan adalah benar-benar dewa. Pemimpin desa dan para penduduk desa mulai berlutut untuk menyembahnya sebagai dewa, tapi tidak untuk wanita paling cantik yang sebelumnya menemaninya minum. Di mana dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pantas disebut dewa karena dia telah mengorbankan keselamatan penduduk desa demi untuk mendapatkan senjatanya sendiri. Mendengar perkataan itu, Dewa Kuan merasa bersalah dan teringat dengan Pian-Pian yang memutuskan untuk merebut kembali benda ajaib tersebut dari para siluman.
Sementara di markas siluman, mereka semua kebingungan dengan benda ajaib tersebut yang ternyata berupa sebutir telur emas raksasa. Pemimpin siluman kemudian memerintahkan si siluman ayam untuk mengeraminya agar telur tersebut menetas dan pada saat yang sama, Pian-Pian berhasil menyusup dengan menyamar sebagai siluman kucing. Mengetahui bahwa siluman ayam itu sebenarnya jantan dan akan mengerami telur raksasa agar menetas, dia mencoba membantunya dengan mengatakan bahwa ayam jantan tidak akan bisa menetaskan telur. Kamu duduk di sini saja biar saya saja yang menetaskannya. Siluman ayam pun menurutinya lalu memberikan telur emas itu kepadanya. Namun, saat Pian-Pian akan melarikan diri dengan telur itu, siluman lain mengetahui bahwa dia adalah manusia dan segera menyerangnya. Ketika Pian-Pian akan dibunuh oleh para siluman, Dewa Kuan tiba-tiba muncul dan langsung menyelamatkannya. Setelah Dewa Kuan menghajar para siluman, mereka kembali ke desa dengan membawa telur emas raksasa tersebut. Penduduk desa tampak senang karena akhirnya benda ajaib itu berhasil kembali ke desanya. Mereka kemudian mengadakan ritual untuk menetaskan telur raksasa tersebut. Ketika telur itu menetas, ternyata dia adalah siluman burung yang tak lain adalah King Niao, yaitu siluman burung yang telah dikalahkan oleh Dewa Kuan saat pesta surga di awal film. King Niao mengungkapkan bahwa dirinya adalah satu-satunya siluman yang hidup di surga. Para dewa selalu diberi penghormatan, sementara dirinya selalu dikucilkan, para dewa juga menghinanya untuk bersenang-senang dan membuat King Niao muak. Sehingga dia memutuskan untuk turun ke bumi dan bebas dari para dewa. Namun pada saat King Niao mencoba untuk turun, Dewa Kuan melemparkan ruyinya dan mengenai titik vital silumannya sehingga membuat dirinya kembali ke awal dan menjadi telur emas raksasa. Penduduk desa yang menemukan telur emas mengira King Niao adalah benda ajaib yang dapat melindungi dan mensejahterakan desa mereka, sehingga mereka merawatnya dengan baik hingga akhirnya menetas. Setelah bercerita, King Niao menjatuhkan Dewa Kuan dengan serangannya, menyerang penduduk, dan mulai menghancurkan desa. Dewa Kuan mencoba bangkit untuk menghadapi King Niao, tetapi kekuatannya berkurang cukup drastis tanpa adanya Rui senjata pamungkasnya, dan King Niao adalah siluman yang mempunyai kekuatan besar. Saat King Niao kembali menyerang untuk membunuh Dewa Kuan, tiba-tiba Pian-Pian berlari dan melindunginya dari serangan. Pian-Pian rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Dewa Kuan. Saat Pian-Pian sekarat dalam pelukannya, Dewa Kuan melihat simbol Rui di dahinya dan menyadari bahwa Pian-Pian adalah perwujudan dari Rui senjata pamungkas yang ia cari. Pian-Pian kemudian bercerita dan terungkap bahwa di masa lalu, setelah Kuan meninggal, Chao tumbuh menjadi gadis yang cantik. Tetapi dengan penyakitnya yang tidak dapat disembuhkan dan akhirnya meninggal. Karena Chao adalah seorang pemuja dewa yang sangat taat selama hidupnya, Ratu Surga kemudian memberinya pilihan untuk bereinkarnasi sesuai keinginannya. Tanpa pikir panjang, Pian-Pian langsung meminta Sang Ratu untuk menjadikannya seseorang yang selalu menemani Kuan. Namun, karena Kuan telah menjadi dewa, Ratu tidak mengizinkannya apalagi terlibat asmara dengan dewa. Jadi, Chao akhirnya bersedia menjadi Rui, menjadi senjata pamungkas Dewa Kuan agar bisa selalu bersamanya. Pian-Pian kemudian mengubah dirinya kembali menjadi Rui sehingga Dewa Kuan kembali mempunyai kekuatan besar dan langsung menyerang King Niao hingga akhirnya Dewa Kuan mengalahkan King Niao. Ketika King Niao sudah tak berdaya, tak lama kemudian Sang Ratu Surga datang dengan para dewa lainnya,
sang ratu berniat untuk menghukum berat Dewa Kuan karena telah turun ke bumi tanpa izin. Namun, semua penduduk desa berlutut dan memohon pada Ratu Surga untuk memaafkannya, karena Dewa Kuan telah menyelamatkan mereka dari serangan para siluman. Karena penduduk desa memohon agar Dewa Kuan dimaafkan, sang ratu akhirnya memaafkan kesalahannya dan menghapus hukumannya. Kemudian saat ratu hendak menghukum King Niao atas semua perbuatannya, tanpa disangka Dewa Kuan memohon pada sang ratu untuk memaafkannya dan memberi kesempatan pada King Niao untuk memperbaiki kesalahannya dengan berbuat baik kepada manusia. Mengingat Dewa Kuan telah berjanji dengan Pian Pian waktu itu, Dewa Kuan kembali memohon izin kepada Sang Ratu Surga bahwa dirinya memutuskan untuk tinggal di desa sementara waktu untuk memastikan bahwa para siluman tidak akan menyerang penduduk desa, dan film pun berakhir. Tetaplah berbuat baik kepada sesama manusia, meski terkadang mereka berbuat sebaliknya kepada kita. Silahkan tulis pesan-pesan yang bisa diambil dari film ini di bagian kolom komentar dan terima kasih sudah menonton.